pengurusan kenalan di dalam telefon ya. Kalau kita lihatlah zaman sebelum telefon pintar, kita akan save kita punya kenalan dalam singkat dalam telefon tu sendiri. Jadi ada masalah telefon kita hilang ke, upgrade telefon ke, jadi ada kontak-kontak yang tak dapat kita ambil. Saya telah beberapa tahun menggunakan cara ini dan alhamdulillah semua kontak-kontak saya sentiasa ada daripada telefon pintar yang pertama saya pakai. Kenalan yang kita cari, kita jumpa tu, kita simpan tu, ni sangat bernilai. Sampai cakap tak apalah awak nak ambil handset tu, ambil lah, janji singkat tu bagi saya. Makan masa untuk kita kumpul kenalan tu. Ini merugikan kepada seseorang yang berjaya berorganisasi. Tapi kalau nombor telefon tu hilang, saya terpaksa cari semula. Tak efisien, jadi redundant. Masa yang kita boleh guna untuk benda lain, kita terpaksa guna masa tu, tenaga kita untuk cari benda yang sepatutnya kita dah ada. Contoh yang lain, seorang yang berniaga, kenalan sangat penting, pelanggan sangat penting. Bila mereka nak keluarkan satu-satu produk tu, mereka dah ada pelanggan. Anda kena install, pengguna iPhone pun boleh, boleh install, iaitu aplikasi Contacts, Contacts by Google LLC. Apa kelebihan Google Contacts ni? Kita boleh simpan kenalan kita tu. Bila kita tambah kenalan kita dalam Contacts tu, dia akan automatic save kalau kita nak tukar telefon. Kenalan kita yang dalam telefon yang dulu akan ada dalam telefon yang baru, tak berubah sikit pun. Yang kedua, kita boleh dapatkan kontak kita tu dekat mana saja kita pergi. Kita nak nombor telefon, ada dalam komputer, ada dalam telefon. Itu adalah kelebihannya. Kelebihan pakai Google Contacts ni adalah lebih baik untuk kita simpan nama penuh. Dekat Google Contacts ada juga, kita boleh tambah sekiranya ada nickname. Toh nama Abdullah, tapi nickname dia orang panggil nama samaran Awang. Orang Malaysia ni kebanyakannya nama banyak yang sama. Macam saya, Daud. Daud boleh kira lah. Contohnya Amir. Amir ramai. Ashraf ramai. Nurul ramai. Kawan sekolah nama Amir. Kawan kerja nama Amir. Kadang-kadang tempat kerja tu ada 3 Amir. Mulalah kita letak Amir SMKR. Okay. Amir SBP. Amir tempat kerja. Kita boleh bezakan terus. Amir ni Amir yang mana? Kan? Amir bapak dia siapa? Amir Sofian yang ni, Amir Ahmad yang ni. Antara sebab yang lain saya simpan nama penuh, ada satu penceramah motivasi lah datang. Masa tu dah jam 6. Dia tanya saya, sebelah awak tu siapa? Kawan baik saya lah. Nama penuh dia, nama bapak dia, nama mak dia, dia ada berapa adik-beradik? Saya kata dia kawan baik saya. Lepas tu dia baru cakap, tu bukan kawan baik awak. Kalau kawan baik awak, sepatutnya awak tahu, awak tahu banyak tentang dia. Yang seterusnya, apa sebab kita daripada kecil sampailah sekarang ni kita kenal dia dengan mat, nama penuh dia langsung kita tahu. Kisahnya tiba-tiba dia accident dan meninggal. Daripada berita lah, bayan lepas, seorang lelaki berumur 30 tahun yang bernama Muhammad Ibrahim bin Sulaiman, okay, telah meninggal dunia akibat kita. Orang accident lah, kesiannya. Rupanya orang accident tu kawan kita, tapi kita tak tahu nama penuh dia. Dan berita pun dia tak pakai nama, dia tak pakai nama samaran, dia akan pakai nama penuh. Dengan cara macam tu kita boleh tahu apa yang berlaku kepada rakan-rakan kita. Jadi save nama penuh. Kalau saya berjumpa dengan orang, saya akan minta name card lah, jadi saya akan dapat dia punya details yang banyak lah. Dia punya syarikat, dia punya jawatan, dia punya nama penuh, dia punya email, alamat syarikat dia. Bila saya nak keluarkan apa-apa dokumen, surat ke, invoice ke, voucher bayaran ke, anything, saya dah ada dia punya nama penuh, jawatan, alamat. Secara automatiknya saya dah ada details tu, tinggal nak tulis surat dan hantar sahaja. Google Contact dia ada ciri-ciri yang boleh kita labelkan, groupkan kita punya contact tu. Okay, contohnya macam saya jurutera projek, saya ada banyak-banyak projek, jadi saya akan labelkan contact saya tu mengikut projek. Jadi senang saya nak cari. Contohnya saya pergi ke nilai, saya tekan projek nilai, sewa lori, sewa backhoe, sewa excavator, sewa machinery apa-apa lah.
Semua ada dalam projek nilai. Okay? Ha, jadi kalau next time saya nak bagi nilai, saya dah ada semua jaringan tu. Jadi saya tak perlu membazirkan masa saya untuk mencari semula.